Welcome to DJ Rizky Irfananda White 69 Project DJ Special Performance White BKR Production. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi masih bersama di channel ini. Pada kesempatan video kali ini kita akan mereview sebuah sound miniatur kardus ya. Ini pesanan dari orang Kalimantan. Nah, dia pesan satu set ya untuk spesifikasi sound ini satu sistem menggunakan miniatur lin array dan box subwoofer radiator, satunya itu double ya, isinya dua speaker dan powernya itu hanya membeli 4. Nah, di sini saya tampilkan 3 biji karena yang satu belum jadi guys ya. Ini semua paket miniatur untuk daya yang digunakan 5 volt saja ya guys ya. Coba kita review spesifikasinya seperti apa. Ini lanjutan dari channel Solder Panas channel ya guys. Nah lihat, untuk lin array untuk midnya ini menggunakan speaker 2 inci. Speaker 2 inci untuknya sudah full range ya guys ya, sudah full range. Nah ini untuk spesifikasi dari midnya. Bentuk boxnya full kardus super mewah ya. Ini talinya masih karet ya, nanti kita bisa upgrade lagi. Dan untuk low midnya ini menggunakan speaker 2 inci juga, sama dengan yang atas speakernya, tapi yang bawah lebih karakternya ke subwoofer ya guys ya. Jadi kita sebut mid low. Nah kita lihat sedikit-sedikit. Nah dari samping seperti ini sudah sistem perkabelan paralel ya. Nah seperti ini. Untuk mid kita main 2 ohm ya, 2 ohm ya, karena spesifikasi speakernya itu yaitu 4 ohm ya, impedansi dari satu speaker itu 4 ohm, jadi otomatis kalau di paralel 2 speaker kita main 2 ohm ya guys ya. Kita lihat dari belakang. Nah untuk dari belakang seperti ini, agak gelap karena kita membelakangi cahaya ya guys. Nah seperti ini untuk lin array, box yang paling bawah low mid, ini juga low mid, ini mid high-nya. Dari samping seperti ini sangat mewah sekali walaupun dari kardus ya guys. Untuk grillnya ini dari anu bos, jaring cendelo, jaring-jaring nyamuk ya, sangat mewah sekali pemasangannya. Ini belum dicat ya, karena dari bosnya itu tidak usah dicat katanya, akan dicat sendiri ya guys. Jadi seperti ini sangat mewah sekali guys. Dan untuk spesifikasi box subwoofernya menggunakan speaker 2 menggunakan speaker 3 inci, menggunakan speaker 3 inci untuk karakternya sendiri sudah subwoofer ya guys. Nah di sini untuk boxnya seperti ini, lihat sangat mewah sekali ya, sangat mewah sekali walaupun dari kardus. Buat teman-teman yang ingin membeli box ini, cek di channel Solder Panas channel ya guys. Lihat dari kardus mewahnya minta ampun ya. Ini belum dicat, kalau sudah dicat jangan tanyakan lagi ya. Ini satu box isinya speakernya itu 3 inci. Speaker 3 inci untuk impedansinya 4 ohm juga, dan untuk wattnya 10 watt. Jadi sangat cocok digunakan untuk power mini seperti ini. Ini sangat 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 cocok ya guys.
Nah, di sini untuk boxnya berjumlah 1, 2, 3, 4. Dan untuk request dari bos itu, dari bos Kalimantan itu harus diberi lubang guys ya. Karena request ya kita harus turuti ya. Seperti ini untuk boxnya ya. Nanti cek soundnya kita lanjut ke video selanjutnya ya. Lihat, sekarang kita lihat untuk spesifikasi power. Ini powernya pakai power pump 8403. Nah, untuk supply-nya sendiri menggunakan sebuah cas HP seperti ini ya. Ini 5 volt. Cas HP 5 volt, pokoknya cas HP lah ya. Power bank juga bisa. Nah, ini untuk input audio pakai soket RCA atau jack RCA ya. Nah, ini untuk supply dayanya menggunakan ini, Bos. Ini 5 volt DC menggunakan cas HP seperti ini ya. Nah, ini sangat mewah sekali, sangat minimalis ya. Walaupun minimalis, suara tidak bisa diragukan lagi. Kita lihat untuk sistem perkabelan. Ini tinggal colok saja ke belakang powernya ya. Ini lihat. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal memasukkan seperti ini, otomatis nanti sudah terkonek guys ya. Dari belakang boxnya sangat mewah sekali. Wow. Gila. Untuk perkabelan sudah full bagus ya, kabel yang digunakan full audio seperti ini. Untuk sambungannya ini paralel ya. Dan untuk subwoofer box radiator ini kita main 2 ohm juga ya, karena impedansi dari speakernya itu 4 ohm, kalau di paralel akan menjadi 2 ohm ya guys. Jadi seperti itu, buat teman-teman yang belum jelas bisa disimak ke komentar, mungkin ada yang ditanyakan. Seperti ini, sangat minimalis, paket minimalis, untuk harga sangat murah sekali. Lihat, line array-nya sangat kokoh sekali ya guys, lihat sangat bagus. Wow. Dari atas, dari bawah, semua sudah full set. Tinggal connect saja, kita tinggal colok-colok, sudah siap cek sound. Kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Nanti cek soundnya next bisa cek di solder panas atau melihat channel ini ya. Ini channel kedua solder panas channel, namanya DG Smart. Semoga juga bermanfaat ya guys. Ini sudah sangat bagus sekali ya guys. Nah, ini sangat mungil. Coba kita lihat dari jauh. Kita mundur. Kita mundur. Nah, dari samping terlihat sangat mewah sekali ya. Ini saya merekam menggunakan kamera HP saja ya, jadi tidak terlalu stabil, sudah bagus lah, lumayan. Paket miniatur minimalis kelas hajatan, siap golek jenang bos ya. Wow. Bagaimana menurut Anda? Untuk spesifikasi seperti itu kira-kira kalian bisa menyimak ya, harganya kira-kira normalnya berapa ya. Ini pesanan dari bos Kalimantan. Ada bocil bos ya. Lihat, dia melek sekali. Aneh tapi nyata. Seperti ini untuk spesifikasi dari sound miniatur kardus. Subwoofer pakai box radiator. Untuk line array custom menggunakan customan saya sendiri. Power menggunakan pump 8403. Ya seperti ini untuk spesifikasinya ya. Kira-kira berapa untuk harganya? Ada bocil. Oke, jadi seperti ini untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Nanti buat teman-teman yang masih bingung bisa berkomentar di bawah video ini. Sekian dari video kali ini. Ini lanjutan dari channel Solder Panas Channel ya guys. Jadi seperti ini saja, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos.